fuel is ready, sir. Fire! Lima rudal pertahanan udara paling menakutkan di Asia Tenggara. Halo semua, kembali lagi di channel Top 5 Merdeka. Di video sebelumnya, yaitu 5 artileri pertahanan udara paling canggih di Asia Tenggara, kita sudah membahas artileri pertahanan udara bertipe cannon atau meriam. Namun, faktanya setelah saya telusuri lebih dalam lagi, ternyata Arhanud bertipe cannon atau meriam sudah kurang efektif untuk menghadapi serangan jet tempur modern. Karena artileri bertipe meriam itu memiliki banyak keterbatasan, salah satunya jarak tembak. Sementara, jet tempur modern mampu menyerang dari jarak jauh, melampaui jangkauan Arhanud bertipe meriam. Nah, maka dari itu, militer di Asia Tenggara selain menggunakan Arhanud bertipe meriam, juga menggunakan rudal atau peluru kendali pertahanan udara, yang tentu saja memiliki jangkauan yang lebih jauh dengan rasio perkenaan yang lebih tinggi. So, inilah 5 sistem rudal pertahanan udara paling canggih di Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Video ini merupakan pendapat pribadi, dan urutan atau ranking itu tidak menentukan apa-apa. Lima, Spider. Yang pertama ini merupakan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek hingga menengah buatan perusahaan Israel Rafael Advanced Defense Systems dengan bantuan Israel Aerospace Industries atau IAI. Spider memiliki kepanjangan Surface-to-Air Python and Derby. Python dan Derby adalah nama rudal yang digunakan oleh sistem pertahanan udara ini. Mulai diproduksi pada tahun 2005, Spider merupakan sistem pertahanan udara mobile yang dipasang pada platform luncur seperti truk sehingga dapat dengan mudah dibawa ke daerah yang diinginkan. Memiliki mekanisme detonasi laser aktif dan elektromagnetik, Spider ideal digunakan untuk mengatasi serangan pesawat terbang, helikopter, drone, maupun amunisi berpemandu presisi. Rudal yang digunakan oleh sistem Spider, yaitu Python dan Derby, memiliki spesifikasi yang berbeda. Kalau Python memiliki jarak operasional hingga 20 km, Derby memiliki jarak operasional hingga 50 km. Kalau rudal Python dipandu dengan inframerah dan elektrooptikal, rudal Derby dipandu dengan radar aktif. Namun keduanya memiliki kecepatan yang sama, yaitu Mach 4 atau 4.900 km/jam. Nah, sistem Spider saat video ini dibuat baru digunakan oleh 4 negara di dunia, yaitu Georgia, India, dan secara mengejutkan 2 lainnya berasal dari Asia Tenggara, yaitu Vietnam dan Singapura. Angkatan Udara Singapura memesan sistem Spider ini pada tahun 2008 dan hingga sekarang sudah memiliki setidaknya masing-masing 75 unit rudal Python dan Derby. Sedangkan Vietnam mulai memesan sistem Spider ini pada tahun 2015 yang lalu dengan platform luncur truk Rheinmetall Manned Military Vehicles HX. 4. KS-1. Next ada Kaishan 1 atau KS-1 yang merupakan sistem rudal pertahanan udara buatan Cina. Sistem ini menjadi rudal pertahanan udara pertama Cina yang mengadopsi radar array bertahap. Radar ini mampu melacak beberapa target berjarak lebih dari 100 km secara bersamaan dan menembakkan 6 rudal ke 3 target juga secara bersamaan. Sama seperti sistem Spider yang kita bahas sebelumnya, KS-1 ini juga dapat dipasang pada truk berkonfigurasi 6x6 untuk meningkatkan mobilitas. Selain itu, selain radar, sistem KS-1 ini juga dilengkapi dengan 4 peluncur dan 24 rudal yang memiliki jarak tembak maksimum hingga 170 km dengan ketinggian efektif hingga 27 km. Dengan hulu ledak yang lebih dari 100 kg, rudal KS-1 ini memiliki kecepatan hingga 4.320 km/jam.
Nah, sama juga dengan sistem Spider, di dunia KS-1 yang diproduksi sejak tahun 1989 ini baru digunakan oleh 4 negara, yaitu Cina sudah pasti, Serbia, dan 2 lainnya berasal dari Asia Tenggara, yaitu Angkatan Udara Myanmar dan Thailand. Angkatan Udara Myanmar mengoperasikan sistem KS-1 versi KS-1A yang memiliki jarak tembak hingga 50 km. Sedangkan Thailand mengoperasikan varian KS-1C sejak tahun 2016 dengan peningkatan jarak tembak hingga 70 km. Aster 30. Dibuat oleh perusahaan asal Prancis dan Italia, yaitu MBDA dan Eurosam, Aster 30 merupakan rudal pertahanan udara jarak jauh. Mulai digunakan sejak tahun 2001, rudal Aster 30 dirancang untuk mencegat dan menghancurkan berbagai ancaman di udara, seperti rudal anti kapal supersonik di ketinggian yang sangat rendah atau sea skimming dan pesawat berkinerja tinggi. Dengan kecepatan hingga 4,5 Mach atau sekitar 5.512 km/jam, rudal Aster 30 ini memiliki jarak operasional hingga 120 km dengan ketinggian hingga 20 km. Rudal Aster 30 memiliki sistem pemandu inertial guidance dan radar pencari yang aktif dengan mekanisme detonasi langsung ataupun proximity. Ini artinya hulu ledak rudal Aster 30 akan meledak baik saat kontak dengan sasaran maupun saat berada di dekatnya. Selain platform luncur yang berada di darat, rudal Aster 30 ini juga dapat diluncurkan dari kapal-kapal perang, mulai dari kapal jenis fregat, penghancur, hingga kapal induk. Sebenarnya, selain Aster 30, rudal Aster juga memiliki varian lainnya, yaitu Aster 15. Namun, rudal Aster 15 ini memiliki spesifikasi yang lebih rendah dari Aster 30. Nah, setidaknya ada 9 negara di dunia yang menggunakan rudal Aster ini, baik varian 30 ataupun 15, seperti Inggris, Mesir, Prancis, dan Saudi Arabia, serta satu-satunya negara dari Asia Tenggara, yaitu Singapura. Negara Singapura menggunakan rudal Aster 30 dan 15 untuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut mereka. Di Angkatan Udara, Singapura menggunakan rudal Aster 30 sebagai sistem pertahanan udara dengan 12 peluncur dan 600 rudal. Sedangkan di Angkatan Laut, mereka menggunakan rudal Aster 15 dan 30 ini di kapal fregat canggih Singapura, apalagi kalau bukan kelas Formidable. NASAMS 2. Kali ini ada sistem pertahanan udara buatan Norwegia, lebih tepatnya perusahaan Kongsberg Defence and Aerospace. NASAMS memiliki kepanjangan National atau Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System. Mulai digunakan sejak tahun 2007, NASAMS 2 merupakan versi yang diupgrade dari sistem NASAMS sebelumnya, yaitu NASAMS Air Defense System yang sudah dioperasikan sejak tahun 1998. Dalam satu sistem komplit dari NASAMS 2, terdiri dari 2 bateri yang masing-masing memiliki 6 peluncur rudal, kemudian juga dilengkapi dengan 8 radar, 1 fire control center, 1 kendaraan elektro-optical kamera, dan 1 kendaraan kontrol taktikal. Nah, rudal yang digunakan oleh sistem NASAMS 2 ini adalah rudal buatan Amerika AIM-120 AMRAAM yang biasanya diluncurkan dari pesawat tempur. Namun, dengan sistem NASAMS 2 ini juga bisa diluncurkan dari darat. Dengan kecepatan mencapai Mach 4 atau sekitar 4.900 km/jam, rudal NASAMS 2 memiliki jarak tembak yang bervariasi mulai dari 55 hingga 180 km tergantung jenis rudal AMRAAM yang digunakan. Nah, di dunia setidaknya ada 7 negara yang menggunakan sistem NASAMS ini, seperti Amerika, Spanyol, dan Belanda. Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menggunakan sistem NASAMS ini. Kementerian Pertahanan RI menandatangani kontrak pembelian NASAMS 2 ini pada bulan Oktober tahun 2017 yang lalu. Dengan adanya NASAMS 2 ini, TNI kita akhirnya bisa mengisi kekosongan rudal pertahanan udara jarak menengah. Karena sebelum adanya NASAMS, TNI kita hanya memiliki rudal pertahanan udara jarak pendek, seperti Star Strike atau RBS-70. Sebelum kita lanjut ke nomor 1, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah dan juga lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan kalau ada video baru dari channel ini.
1. S-300. Terakhir, ada sistem rudal pertahanan udara jarak jauh buatan perusahaan asal Rusia, Almaz Anti. Mulai digunakan sejak tahun 1978, sistem S-300 merupakan keluarga sistem rudal pertahanan udara yang sangat besar dengan tiga varian utama yaitu S-300V, S-300P, dan S-300F, serta ditambah lagi dengan puluhan subvarian. Dengan jarak tembak yang mencapai 250 km, rudal S-300 ditujukan untuk mempertahankan dan mengendalikan wilayah udara terhadap pesawat pengebom, jet tempur, dan target udara lainnya. Dengan radar semi-aktifnya, sistem ini mampu melacak dan menghancurkan beberapa target udara secara bersamaan. Selain itu, dengan hulu ledak fragmentasi yang mencapai 150 kg, rudal S-300 mampu memberikan kehancuran yang luar biasa kepada sasaran dengan kemampuan rudal kendali dan super manuver. Tergantung jenis rudal yang dipakai, rudal S-300 juga memiliki kecepatan yang bervariasi, mulai dari 6.120 km per jam hingga 8.640 km per jam. Itu sama saja dengan 5 hingga 7 kali kecepatan cahaya. Walaupun bukan yang terbaru dari jenisnya seperti S-400 atau S-500, rudal S-300 masih menjadi rudal pertahanan yang sangat canggih dan diandalkan hingga sekarang. Bahkan setidaknya ada 18 negara di dunia yang menggunakan sistem pertahanan rudal ini, seperti Armenia, Bulgaria, Iran, Ukraina, India, Suriah, Rusia, bahkan Korea Utara. Sementara di Asia Tenggara, negara Vietnam menjadi satu-satunya pengguna dari sistem S-300 ini. Angkatan Udara Vietnam membeli sistem S-300 ini dengan 12 peluncur seharga hampir $300 juta atau sekitar 4,4 triliun rupiah. Jadi itulah dia 5 rudal pertahanan udara paling canggih di Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Nah, kalau kamu ada info tambahan ataupun ide untuk video baru, jangan lupa tulis di komen bawah. Jangan lupa kasih like video ini jika kamu suka, share juga video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Terima kasih banyak karena telah menonton, dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini.